Kawan-kawan jangan lupa ya. Sinset di apa ni? Apa lupa aku bang? Apa sinset apa? Sinset. Kita berhasil. Apa rasanya? Apakah berhasil? Apakah berhasil? Panas. 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 Ini hari ini sold out. Kita yang bikin sold out kan? Tara, kita sekarang lagi di. Nah, ini yang punya nih. Cilok kuliner. Halo? Cilok kuliner @cilok_28. Pak Ka. Apa? Apa sebab harus ada cilok 28? Apa harus ada 28? 28 the lucky number. Karena kalau 88 yeah. Cendol. Kalau yeah. Oh gitu. Kok kau tiba-tiba punya kepikiran konsep bikin cilok? Kebetulan istri orang Sunda. Saya pun suka jajanan Sunda. Iya kan dah. Jadi kita jual jajanan Sunda. Jajanan. Oh, jadi jajan Sunda. Jajan Sunda lain cerita. Sebelumnya emang kau Sundal emang ya? Oh tidak. Tidak. Sedal selalu saja. Sedikit-sedikit tapi harusnya nama tuh cilok, cilok 28 tuh kurang menarik. Kurang menarik. Harusnya cilok ba. Ba. Ini apa namanya? Ini crispy mozzarella. Crispy mozzarella. Cilok ke mana? Kok jadi crispy mozzarella? Kan betapuk. Hah? Betapuk. Ini yang betul cilok ba. Nah ini ada isi sikit-sikit ni. Apa tu? Tail apa lah dia? Siapa tu? Ini crispy mozzarella. Mozzarella. Mozzarellanya di dalam. Mozzarella dalamnya. Oh tetap kasih saus, sama sausnya. Tapi lebih minimalis. Ini saus sih, saus apa? Karena saus kacang. Ini saus kacang. Itu apa tuh? Ini sambal kacang. Kacang. Itu? Di mix dengan saus sambal kacang. Nah ini saya kasih abang, sisanya abang tolong kasih orang-orang yang datang. Saya pesan semuanya, sisanya abang kasih. Duitnya? Terah. Dari abang lo. Ini karena kita bantu usaha kawan ya. Harus. Cilok. Ada original 10K. Crispy mozzarella 15K. Green tea. Green 10K. Cuma enggak sesuai gambar ya, kalau gambarnya ini dicucuk kayak lidi, ini tidak. Berarti ini ada pembohongan pabrik sedikit. Pembohongan itu ya? Ya betul. Di gambar di... Wah masa tak ada tong sampah ini? Di colok. Cilok! Cilok! Bah! Gimana rasa? Samping. Hah? Enak. Enak sekali. Rasa kau harus coba. Iya kan dah. Iya. Yang buat enak tu ada empingnya. Ha, ini cilok beda ni, ada emping. Yang belum bikin enak karena belum dibayar. Iya kan? Karena belum dibayar, enak jadi. Kalau kalau dibayar enak. Enggak tahu. Tapi kalau dibayar kan kalau enak. Kalau 100K ah tak enak jadi ini. Cuma 10K kan? Ini kau nyoba rasa apa? Original.
Original. Tipu sikitnya. Rasanya rasa empin. Sebelumnya kau pernah makan cilok belum? Belum. Norak. Tahu? Belum pernah makan cilok belum? Pernah. Di mana? Depan sekolah. Nah. Ini rasa green tea. Green tea. Ada motor. Oke, karena kita udah beli tutup. Oke, karena udah habis jadi tutup. Terima kasih ya. Udah morong-morong. Kita tokonya kita tutup. Karena udah habis jualan kita tutup. Satu lagi belum? Udah habis ya? Yang ini habis, yang ini. Oke, makasih. Dah. Habis. Sold out. Hari ini sold out. Kita yang bikin sold out kan? kita harus support kawan dagang. Ini habis. Tara. Apa? Yeah, ketemu lagi bersama Dek Gokil. Oke, guys. Oke, sekarang kita lagi berada di Cinlok. Apa? Bukan Cinlok. Apa? Cilok. 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 Kita sekarang lagi berada di Tanjung Pura. Apa nih? Cilok. Cilok. Okay. Tahu Cilok enggak? Tahu enggak Cilok? Cilok apa? Cilok itu tahu makan? Tanya yang punya tak, Kak Nina. Gini kak, mau nanya kak, apa arti cilok itu? Sebelum cilok. Hasil dicolong. Cilok hasil dicolong. Apa? Cilok hasil dicolong. Hasil dicolong. Aci dicolong. Oke. Okay. Apa? Aci dicolong kan? Aci dicolong. Aci dicolong. Aci dicolong. Gak tau aci lah apa? Aci. Yang bahasa ini, yang nyemen-nyemen itu. Aci itu. Oke, sebelum kita mencoba untuk menikmati rasa cilok ini, kita coba satu, oke? Sebelum kita mencoba. Oke, kita mencoba. Kita berhasil. Apa rasanya? Apakah berhasil? Apakah berhasil? Panas! Panas. Singgah ke Tanjung Pura, cari Union di Tanjung Pura, kafe Union. Di situ ada buat tempat yang jual cilok ini. Babab. Ini bos kita yang jual ini. Siapa nama? Namanya Ika. Ika. Biasa dipanggil Ika. Biasa dulu sekali DJ tu. Sekarang dah jadi penjual ini. Apa tuh? Cilok. Cilok. Okay, kepanjangannya? Banyak cicil apa? Cicil colok. Cicil colok panjangannya. Iya. Oke. Okay. Kawan-kawan jangan lupa ya. Sinset di apa nih? Lupa aku, Bang. Apa sinset apa? Sinset. Sub. Subscribe. Apa? Subscribe. Udahlah. Sub. Buat kawan-kawan jangan lupa. Singgah di Tanjung Pura, Cafe Neon, sampai kita kawan kita jual cilok. Cicil dicolok. Sama bentuk cilok goreng. Sama bentuk yang goreng. Ini tadi rasa mozzarella. Ini sekarang kita coba rasa yang hijau nih green. Ini granila, sekarang ini granila. Apa, Pak? Ini apa? Granila. Hah? Granila. Granila. Oke. Okay. Sekarang kita mencoba yang ini. Apa namanya? Green. Green.
kita coba ini. Green ini sudah cocok lah. Kayak green ini seperti ini. Apa isi kun yang dalam dulu yang bom lu? Yang orang Jepang waktu bom lu? Apa tuh? Apa nama? Ini. Doko-doko. Ah, doko-doko. Kayak boleh doko-doko, bukan doko-doko. Telepon. Ah, telepon. Coba ya kalian. Gimana rasa gimana? Kental. Lidah tuh seperti diguncang-guncang makan. Oh, enak lah. Buat kawan-kawan punya net enggak cusil makan ini. Coba, nah, coba deh. Sekarang yang original, original. Ini yang original. Nah. Bumbu nih, gengs. Oh, geng. Bumbunya tuh resap di lubang-lubang pori-pori di dalam ini, geng. Lubang pori-pori. Sana. Tahan. Sana. Dua rasa, dua kelimatan. Anda coba, pasti Anda akan teringkat. Nah, jadi di antara tiga ini, yang paling kau suka yang mana? Ini. Hah? Ini bumbunya terasa pedas. Nikmat. Kacang-kacangnya itu meresap ke seluruh lubang-lubang pori-pori ini. Buat kawan-kawan pun enak, tak sisi lah makan ini. Enak, guys. Berarti dari tiga ini favorit kau yang ini? Ini favorit. Nah, berarti kau bayar yang ini ya? Malah bayar. Nih, bung. Wah, kental deng. Itu apa nama itu? Ditarik. Wah. Tarik. Itu apa namanya? Seperti kulit sapi yang apa tuh? Kulit dalam. Ah, kulit dalam tuh. Dekat perut. Maksudnya. Geng. Itu namanya mozzarella. Ah, mozzarella, geng. Kalau tiga gua apa namanya? Oke, okay. Sampai jumpa di YouTube kita lagi. Kita buka, jangan lupa. Apa bro? Apa namanya? Susat. Sinset di apa nih? Apa lupa aku bang? Apa sinset apa? Sinset. Alright, mari kita makan.